kembali lagi dengan channel kreasi kita. Oke, di video kali ini kita akan unboxing atau review lampu lighting dengan merek BN26 video. Oke, bagaimanakah isinya? Kita coba buka. Oke, untuk kemasannya cukup rapi ya, sudah menggunakan bubble wrap dan kayaknya emang aman nih kalau di bawah jarak-jarak. Dan Facebooknya seperti ini guys, kita langsung buka saja. Wah, ternyata masih ada kertasnya ini guys. Dan di dalamnya juga ada merek apa ini? Video ya. Oke, kita langsung buka aja di dalam tas ini guys. Barangnya, nah masih ada pengamannya juga di dalam guys. Oke, yang pertama-tama kita mendapatkan lampu LED ring ini ya guys, yang sudah dilengkapi dengan USB dan remote controlnya ya. Oke, setelah ini ada holder buat HP yang dicolokkan di lampu LED-nya. Sambungannya masih ada lagi satu ya. Oke. Dan untuk kontrolnya yaitu ini, kita bisa mengatur keterangan dan redup di sini guys. Dan kita bisa mengaturnya menjadi berwarna agak kuning dan putih ya. Itu di sini semua ada. Oke, langsung aja kita coba bagaimanakah hasilnya sekaligus pemasangannya. Oke, untuk pemasangannya kita perlu tambahan tripod ya guys, dan kita coba langsung pasang aja ini ya guys, sambungannya untuk ke tripod. Bisa mengatur posisi sampai 90 derajat ini guys. Seperti ini guys. Nah, ini bentuknya segini guys. Dayanya ini cukup kecil ya guys, dan kita bisa hanya memakai powerbank saja. Oke, sekarang kita coba untuk redupkan itu di sini guys. Dan batasnya seperti ini. Ini batas paling redup guys. Kita coba naikkan lagi ke posisi cahaya yang paling terang. Nah, ini udah mentok ke yang paling terang ya. Untuk ganti warnanya seperti ini. Sekarang kita coba untuk tidak memakai lampu tambahan ya, dan kondisi gelap hanya memakai lampu LED ini aja. Bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini sudah tidak memakai lampu tambahan lagi ya guys.
Oke, sekarang kita coba langsung tes kasih warna. Ini untuk warna kuningnya, ini warna putihnya, dan ini warna kombinasinya. Oke, untuk cahaya paling redup kita akan coba. Nah, ini udah paling redup ya, stop segini. Oke, bagaimanakah menurut kalian? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, guys. Dan harganya cukup terjangkau, guys. Hanya kisaran 200 ribuan. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa share video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loncengnya biar kalian bisa mengetahui video-video dari kreasi kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.